Pagi. Ya, so saya Sofia, Koi Sofia dan Alex ada di sini juga. So, first of all nak congratulations Sifu and Simu lah sebab memang dengan ajaran Simu and Sifu kan memang sangat 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 apa? Tak boleh nak kita nak cakap apa. So I percaya semua orang pun ada perasaan macam ni. So kita tak ada benda yang nak payback kepada mereka, betul tak? So that's why inilah kita setiap tahun kita mesti mau mencapai semua insentif ini untuk payback kan kita punya Sifu dan Simu. Ah, ini adalah cek kita. Yeah. Wah, 24,000. Yes. Yeah. So that's why kita pegang kokoh setiap tahun kita pun mesti nak ambil. Kita tidak akan putus asa dan kita amat bersyukur kan syarikat menghargai kita. Kirimkan itu gift box untuk kita, betul tak? So you tahu tak I nak share di sini ah. Sangat kelakar sebab I nak belikan satu gelas yang belum ada di Malaysia. Starbucks, brand Starbucks. So that's why I internet pergi cari. So I sudah dapat cari itu gelas RM70 Malaysia, yeah. Betul tak? Tetapi ayo tahu tak itu duit kirim berapa? Itu duit kirim 200 lebih. Oh. So that's why ayo bayangkan walaupun syarikat kan ada forever dia ada shipping sendiri apa kan. So tapi dia nak courier kan semua benda gift box ini kepada kita. Ayo bayangkan perlu berapa cost, perlu berapa keupayaan mereka, betul tak? So that's why orang yang baru kan you mesti nak capai CBM, betul-betul. Dan kita kalau siapa yang nak kehargaian dari Forever ini mesti nak achieve semua insentif yang di Forever adalah. So orang yang baru mesti berani fikir. Ah, dan sharing dari Global Rally kan. I tak tahu anda ada bayar ke tidak. So segala benda training kan anda bayar pun lah, mesti nak join juga. Sebab yang ni RM20 hingga $30 kan. Mungkin you pergi luar makan lah. You balik rumah pergi toilet pun sudah hilang. Tapi itu duit kan, bila you join ini Global Rally, you akan dapat banyak ilmu. Ah, you boleh dapat lagi banyak rezeki poket. Okay? Dan di situ kan, I dapat satu tips sharing yang sangat bagus. So, ini teringatkan kita mula-mula buat Forever. Dan itu ialah, kita tak perlu buat benda yang besar-besar. Betul tak? Tetapi kita hanya follow benda yang simple-simple saja. Selalu buat benda yang ada dalam sistem saja sangat-sangat senang. Dan potensi kita memang masih boleh bagus lagi, betul tak? Ya, yeah, kalau betul, cakap betul tau, kita berpotensi Malaysia masih tinggi lagi. So, orang baru sini ya mesti nak mencapai semua ini. Dan ini telah mengubah kehidupan kita. So, keuntungan duit ini dan kejayaan tidak cukup lagi dalam kehidupan kita. Tetapi ya, boleh tambah nilai pada semua orang. Serta mereka cakap, kalau downline anda cakap pada you, mereka tidak akan putus asa dan masih teruskan perjuangan. Itulah misi yang kita nak teruskan. Yeay! So, I nak bagi satu sedikit lah, okay? So, biasa ayat yang paling kita selalu pakai pada mulut ialah apa? Ayat tunggu. Tunggu ada duit. Tunggu ada masa. Tunggu bila ada kawan lah, betul tak? Tunggu. I nak tanya you all. You ada berapa puluh tahun mau tunggu, okay? Jangan sia-sia peluangkannya yang diberi oleh Tuhan. Orang kata, rezeki diberi, jangan ditolak, betul tak? You kena faham, setiap kejayaan mesti manjada wajada. Kalau anda tak manjada wajada, apa yang anda idamkan takkan datang. You nak tunggu. Kalau hari ini you tahu tunggu, baik you cipta peluang sendiri, betul tak? Kita dilahirkan keseorangan takkan sempurna. Kita sempurna bila kita sebagai sepasukan. That's why BO International ini adalah sepasukan yang melahirkan ribuan jutawan di dunia. Apa yang anda nak tunggu lagi? Jangan tunggu. Pastikan anda adalah top CBM yang pasti akan datang. Saya bertarget tahun ini, okay, mesti GLD dan sebelum bulan 5 mesti settle I'm a CBM. Okay, so doakan untuk saya pasti CBM level 2 tahun ini. Thank you. Bye-bye. Bye. Wow.